daerah. Bisa, pasti. Bisa lebih karena dia ini untuk menjaga keseimbangan. Ketika dia masuk daerah lumpur, dia bisa gampang untuk halo guys, ketemu lagi di channel saya CTC yang fiskal 27. Jangan lupa like dan subscribe komen di bawah ini agar mendapat video notifikasi terbaru dari saya. Share dan like setiap video kami yang berisi tentang kegiatan pelatihan bahasa berat dan vlog hiburan. Oke, terima kasih dari saya, Chef Budin di channel saya CTC yang fiskal 27. Salam kompeten, salam SDM, merah, kemajuan, dan andal. Bapak untuk ngepreskan alat ini, kira-kira apa yang Bapak harus cek lebih awal? Laksanakan mulai jam sekarang. Track shoe, oke. Okay. Idler, ya. Roller bawah, ya. Track frame, ya. Mungkin undercarit apa aja, Pak? Oh, itu bisa lepas nggak, apa ya? Atau bisa kendor nggak, Pak? Bisa, pasti. Bisa lebih karena ini untuk menjaga keseimbangan. Ketika dia masuk daerah lumpur, dia bisa gampang untuk mengapung. Dia tidak akan membuatkan semacam apa untuk penggali suatu material ya, atau membuatkan dia slip. Karena ketika dia menggali masuk dalam lubang, dia akan menggali, akhirnya dia akan menjadi dalam. Tapi dengan cara seperti ini, dia tidak akan menggali material ya. Oke. Okay. Ini kemarin disebut apa? Breakling. Breakling, Pak ya. Boot. Undercarriage. Oke. Okay. Setelah kita tinggal dulu undercarriage, kita naik ke atas dulu, Pak. Bagian yang kedua. Satu bagian apa? Upper stone. Di dalam upper stone terdiri dari apa-apa saja? Mesin. Apa lagi? Ada mesin di situ? Ada oli mesin, ada oli apa lagi? Di upper stone ada apa lagi? Air radiator. Terus ada lagi apa? Silinder boom. Kalau di stick boom adalah ini, Pak ya. Ini adalah silinder. Silinder boom ada dua. Yang dia setiap satu silinder. Ini utuh atau berlubang, Pak, di dalamnya? Utuh ya. Padat. Tadi dibilang ada pengecekan tempat oli hidrolik dan oli tempat apa? Air baterai tempat apa? Oli hidrolik dengan apa? Air radiator. Di mana? Coba buka. Di tempat tersembunyi ini. Kekuatan berarti larinya kemana? Oke, pembakaran, Pak. Ini adalah turbo, Pak ya. Itu adalah turbo ya. Ini namanya turbo. Ini ada selang turbo, dia berhubungan itu yang kita gunakan untuk power bank. Ini apa, Pak? Knalpot. Bisa juga kita sebut dengan bahasa satunya, bahasa tambangnya mapler. Ini apa nih, Pak? Bagian engine. Bagian engine ini ada berapa silinder, Pak?
6. Coba dihitung. 6 ya. Ada 6. Kemudian ini tempat apa ini, Pak? Ini mesin, coba cabut. Terus tangan kiri bantu pegang. Tidak ada kain lap. Nih, gosok di sini, coba gosok di sini, coba gosok di sini, pegang. Lipat dia, gosok sini semua, lipat, 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 lipat. Lihat terus. Berarti olinya masih di level full ya. Di level full. Ini adalah batas E-nya, ini ada full. Berarti masih cukup. Putar pintu tadi, angkat-angkat cari pelangnya. Setor Pak ya. Ya. Kemudian ini kipas apa nih, Pak? Kipas. Kipas apa? Mesin. Kipas radia, radiator. Terus ini apa aja, Pak? Panbel. Panbel apa? Radiator. Panbel radia radiator. Atau tali kipas radia